Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kicau alam apiari, bagaimana kabarnya bro? Sehat selalu ya. Selalu dimudahkan rezekinya, digampangkan segala macam urusan. Oke sahabat, pagi ini setelah kita melepas burung cilik ya sebanyak 12 ekor. Pagi ini lebih kurang seminggu ya, kita akan memantau burung cilik di aviari kita ini bagaimana keadaannya. Jadi kita mencoba sahabat memancing agar burung-burung cilik ini keluar ya dari persembunyian ya. Karena udah hampir seminggu ya burung cilik ini hanya kelihatan satu-satu sahabat. Apakah semua masih sehat saja atau bagaimana ya? Oke sahabat, kita coba pancing dengan memberi makanan favorit mereka ini. Mudah-mudahan burung serindit ini keluar ya. Kita coba memberi makan dari salah satu sudut di aviari agar mereka semuanya ke sini. Oke sahabat ya, kita coba pancing. Mudah-mudahan burungnya mau ke sini. Oke sahabat, kita pantau ya. Dan sepertinya sahabat burung serindit ya yang kita beli sekitar lebih kurang seminggu yang lalu sudah mulai berdatangan satu persatu ya. Kita berharap semua burung serindit ini hadir ke tempat makanan yang telah kita siapkan sahabat ya. Tetapi burung-burung lain juga datang ya untuk hadir di tempat makannya burung serindit. Dan alhamdulillah sahabat terlihat ya hampir 12 ekor telah datang ke tempat makan yang telah kita siapkan. Waduh sahabat, burung pelatuk jantan datang. Duh, pasti ganggu nih. Aduh, terbang semua ya. Tapi intinya sahabat, burung serindik ini kelihatan sehat ya. Sudah bisa beradaptasi di aviari kita. Dan untuk sahabat ya yang mempunyai aviari, kelihatannya burung serindip ini cukup bagus untuk aviari ya, sebab makanannya gampang ya, seperti dengan burung-burung yang lainnya. Tapi juga kita bisa memberinya dengan ampas tabu. Kemudian kemarin saya coba ya untuk memberi nasi, alhamdulillah burung serindit memakan juga. Yang lebih bagusnya sahabat itu sisa-sisa makanan seperti pepaya, pisang, terus nasi itu habis semua sahabat. Kemudian kulit pisang juga sampai habis ya dimakan oleh burung serindik ini. Jadi burung serindik ini bagus juga ya buat aviari, dan kita tidak perlu mengadaptasikannya di aviari ya,
kita dapat langsung melepaskannya, sebab sudah saya coba ya, baru datang sekitar 1 jam 2 jam kita istirahat. Kita istirahatkan burung-burung serindik ini dan kemudian kita lepaskan lagi. Dan seminggu kemudian, ya hari ini ya, kita cek keadaan burung serindik. Alhamdulillah sehat semua sahabat. Jadi untuk sahabat ya yang mempunyai aviary, mari kita merawat, memelihara burung-burung di aviary ini ya. Mungkin sedikit banyaknya kita membantu menolak kepunahan burung-burung yang mulai langka ini sahabat. Minimal di daerah sahabat, di lingkungan sahabat ya. Mungkin sahabat bisa membantu untuk mengembangbiakkan ya burung-burung yang hampir punah ini. Demikian sahabat, dan alhamdulillah semua burung serindik sehat, dan kita berharap bisa berkembang biak, dan mungkin kita akan lepaskan kembali ke alam liarnya atau ke habitat aslinya sahabat ya. Tapi kita melihat dulu bagaimana burung serindik ini berproduksi ya. Mungkin bertelur, beranak, untuk menambah ke pengalaman kita di aviary ini sahabat. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.